Saat ini, di berbagai wilayah di Indonesia maupun di Bali, dihadapi oleh masalah lingkungan yang sangat serius. Dulunya, lingkungan yang indah menjadi tercemar karena banyak orang memanfaatkannya secara berlebihan, tanpa memikirkan dampaknya terhadap kehidupan dan masa depan kita. Industri terpenting kita untuk mendukung kehidupan adalah pertanian. Pertanian telah menjadi ancaman bagi kesehatan pemakainya. Dan bagi kita yang konsumsi hasil produksi bahan makanan dengan menggunakan pupuk kimia. Bekerja dalam fungisida kimia tadi itu, Pak. Pada saat usia-usia saya 30 ataupun 35 sudah merasa di tubuh saya, Pak. Pertama, cekang-cekang urat. Kedua, pandangan saya sangat jauh berbeda. Sebelum saya menggunakan itu, yang sudah jelas kabur pandangan saya. Dan sampai saya menimbulkan katarak, Pak. Setelah saya dapatkan ilmu-ilmu tadi itu, saya ingin menciptakan organik itu yang selalu saya gunakan. Dan saya akan mengolah pupuk organik. Yang sudah saya belajar, pertanian, asaskan permakultur, tanah, sistem ternak, PHT, pengendalian hama terpadu, pembenihan dan pembibitan, kemudian langkah-langkah membuat pertanian itu lebih sehat dengan tidak merusak lingkungan. Permakultur adalah solusi untuk banyak permasalahan modern saat ini. Permakultur mengajarkan masyarakat bagaimana alam bekerja dan bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik melalui perlakuan-perlakuan lokal yang mudah dan aman untuk memenuhi kebutuhan kita. Saksikan dan terus saksikan.